ternyata punya pacar bermata liar, seringkali memalukan, dibuatnya aku tiada berharga. Mau marah percuma, paling hanya berlan muda daripada naik jarak. Ku putuskan saja tali cintanya, untung saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh sejak ku cinta dia hingga kini berpisah. Congratulations, Maria. Tadi saya ngelihat ada ekspresi penyesalan di Coach Ari gitu kan. Coach Ari gimana? Nyesel gak tadi ngelihat penampilan Maria seperti ini sekarang? Segala penyesalan itu. Perbedaan. Aku ini apa, merasa tersindir dengan lagu dia tadi. Aku ini punya siapa? Kuputuskan saja tali cintanya. Sekarang ini gimana perasaan kamu di coach sama tim kakak? Seneng banget, coach kakak baik banget. Lebih baik daripada coach Ari ya? Sama sih, tapi ya sama-sama baik sih tapi. Lebih baik kan coach kakak ya? Iya, gak apa-apa. Ngaku gitu coach. Iya. Galak emang gue cari kelihatannya, dari mukanya kayak gitu sih emang. Ya kalau sudah enggak kan orang bisa ngomong apa aja ya. Pertama-tama gue mau thank you dulu Kats kakak. Maria ini salah satu murid yang sangat gue sayangi juga waktu di tim Ari Lasso. So waktu itu gue paksa kakak sangat berharap untuk steal her. Karena dia layak dan tadi memang kamu mengeluarkan sesuatu yang lain yang aku belum lihat saat itu, ya luar biasa sekali. Aku bangga banget. Maria kayaknya berhak ada di sana menggantikan siapa itu silahkan kakak yang pusing. PR. Oke, kau sendiri kak? Ya, Maria. Sikat. Yang jelas, aku lihat ya kamu nyanyi sebelum dikocin sama kakak dan setelahnya aku bilang kamu adalah penyanyi yang sangat bertanggung jawab. Kamu menghargai apa yang kamu dapatkan. Still itu adalah salah satu jalan kamu untuk tetap di The Voice dan kamu manfaatkan. Kamu kelihatan banget majunya gitu. Kamu all out malam hari ini. Terima kasih coach. Itu yang penting ya. Kalau buat gue sih agak ini kerjaan berat buat coach kakak ya karena hampir semua yang duduk di sana bagus-bagus juga gitu yeah. Dan memang ya dia lebih tahu kadang di belakang panggung yeah. Pas dia proses coachingnya apa hal-hal lain yang kita nggak tahu. Terima yeah. kasih Coach Judika. Thank you Maria. Coach Judika tadi bilang kalau misalnya Maria terlihat maju banget gitu sejak dipegang sama Coach Kakak itu. Bahas ada maksud terus. Tertentu nggak? Bukan di Coach Ari Lasso dia kurang nggak? Maksudnya
setelah dia dapatkan ilmu dari Coach Ari Lasso, masuk ke kakak, dia gabung gitu loh. Wah, gitu. Bijak sekali Judika, terima kasih banyak. Tak terpancing ya. Aku padahal udah siap loh, posisiku udah ready. Tapi ternyata dia baik. Coach Agnes. Iya tadi kamu nampilin apa ya, centilnya lagu itu. Kayak ada boyishnya, tetap ada tomboynya. Tapi ya itu karakter kamu gitu. Sama seperti apa yang Coach Judika bilang, agak susah ya ini buat Coach Kakak, kasihan Coach Kakaknya sebenarnya karena tiga yang ada di situ juga sama kamu ya 11-12 ya istilahnya. Mereka juga sangat deserve to be there. Tapi kalau masalah kemungkinan, ada untuk bisa duduk. Terima kasih Coach Agnes. Ya. Tiga-tiganya sudah bilang kalau misalnya mereka ngerasa Maria Stella itu layak untuk menggantikan salah satu dari kontestan yang sudah sementara ini hampir lolos ya ke babak berikutnya. Tapi keputusan tetap ada di tangan Coach Kakak. Hai Maria. Halo Coach Kakak. Good job, keren. Gue tadi bilang sama Coach Ari yang notabene adalah mantan coach. Coachmu. Tolong. Ri. Lo lihat ntar Maria Stella, dia jadi pribadi yang berbeda. Gue gak tahu kenapa, mungkin lebih happy di tim gue tuh. Gue gak tahu jadi. Sekilas aura Judika muncul gitu di Coach Kakak. Bener-bener. Tiba-tiba dia keluar, kok kayaknya mukanya tiba-tiba berubah. Agak batak-batak gitu mendadaknya. Ternyata Maria Stella adalah, kalau menurut gue, penyanyi atau pribadi yang gampang di... Diajarkan gitu ya? Diajari. Guru bahasa Indonesia. Oke. Nah, jadi sekarang ini masih ada kesempatan untuk Maria Stella untuk lolos ke babak berikutnya yaitu live show. Tapi artinya satu di antara tiga kontestan yang sementara ini sudah lolos dan duduk di kursi tersebut harus tergantikan posisinya. Susah juga. Atau memilih. Atau bisa juga Maria Stella stop di sini dan tiga kontestan tersebut aman posisinya. Aku mau switch. Jadi Coach Kakak, posisi siapa dari tiga tersebut yang akan tergantikan oleh Maria Stella? Apakah posisi Mario? Ada obat pusing nggak? Posisi Natasha atau posisi Rimar? Satu dari mereka posisinya akan tergantikan. Kalau kakak memutuskan, Maria Stella lolos ke live show. Maria Stella bisa tuker duduk sama... Maria Stella menggantikan Rimar. Rimar, maaf sekali, itu artinya perjalanan kamu di The Voice berakhir sampai di sini. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me out the way. I want you to what happened now? Aha, dua lana. Bahasa Batak, ada apa ini? Rimar, silakan di sini. Ya udah deh, yang penting udah menampilkan yang terbaik.